Ya saya ngutang, saya di sini preman, Mas. Ya rambut saya panjang kan? Ya. Iya. Makanya Mas enggak takut sama saya. Saya panggil kepala tokonya ya. Kepala toko siapa? Enggak usah kayak gitu, Mas. Enggak, saya kan enggak tahu, Mas. Mas tuh ngegas kayak gitu sih, enggak usah ngegas, biasa aja, santai. Sampai gitu. Baik, Indra. Enggak usah panggil teman kalau berani satu-satu, Mas. Nanti makanya kenalin ya habis ini ya muka saya ya. Ya, saya soalnya preman di sini. Kalau misalkan ada apa-apa ngomong aja sama saya. Ya, kalau kayak gitu sini-sini dulu, Mas, sini dulu. Mas, sini dulu. Sini dulu. Lagi, Mas, ya. Biasa, enggak usah nyolot, biasa aja. Saya di sini baik-baik loh, Mas. Ini, Pak. Iya. Baru, Mas, ya? Baru banget, masih angetan saya. Oh, sekarang? Iya. Baru masuk sekarang? Iya. Baru masuk Indomaret. Berarti belum tahu saya, ya? Belum. Kenalan dulu boleh nggak, Mas? Jangan, Pak. Nanti saya naksir. Nggak apa-apa. Bahaya. Jangan. Nanti kita jodoh kalau naksir. Takut, Pak. Ngeri. Gede banget, Mas, ya. Badannya gede. Enggak tahu sih juga ini. Berapa? 71.500. Ini, Mas, saya kan biasa di sini, Mas, ya. Soalnya tahu semua lah sama saya, jadi saya ngutang dulu gitu. Nanti ya talangin dulu ke Mas gitu. Nggak bisa, Mas. Kok nggak bisa? Iya, kan punya perusahaan, kan punya kita. Iya, maksudnya talangin dulu gitu. Bayar kapan? Ya besok deh. Jaminannya apa? Kok bang jaminan? Iya, kan punya perusahaan, bukan punya saya, Mas. Iya tahu, punya perusahaan, maksudnya talangin dulu sama Mas gitu. Saya gak punya uang. Gak mungkin, masa gak punya uang. Masa badan gede gak punya uang? Ya jangan lihat badan, Mas. Lihatnya apa? Lihat dompet. Saya cari uang di sini. Badannya gede, pasti dompetnya gede. Ntar dulu, Mas, ya. Gak apa kan? Ya, sebenarnya gak apa-apa. Kenapa emangnya? Ya kali kan gak bisa, harus dibayar langsung. Saya ngutang, saya di sini preman, Mas. Mas. Ya rambut saya panjang kan? Ya. Iya. Makanya Mas enggak takut sama saya. Bukannya itu, Mas. Mas takut enggak sama saya? Kalau enggak takut ya berarti saya yang takut sama Mas. Hah? Kan kita juga cari uang, Mas. Iya. Sama-sama cari makan. Jangan ngutang dulu aja. Saya panggil kepala tokonya ya. Kepala toko siapa? Enggak usah kayak gitu, Mas. Enggak, saya kan enggak tahu, Mas. Mas tuh ngegas kayak gitu sih, enggak usah ngegas, biasa aja, santai. Sampai enggak. Gitu. Pak Indra. Enggak usah panggil teman kalau berani satu-satu, Mas. Ada bau apa? Ada bau apa? Saya cari aman. Ada bau apa? Biar saya yang bayar. Enggak usah nyolot, santai aja, santai. Enggak nanti, Masnya. Ya, nanti saya bayar. Wah, nanti yang bayar siapa? Udah saya. Buat serius? Istri kan? Apa? Buat anak istri? Enggak, buat sendiri. Ya udah, Pak. Mas, oh. Barangkali pengen makan, enggak? Enggak, Masnya mukanya kayak gitu banget. Kayak enggak ikhlas. Ya gimana? Ikhlas enggak? Enggak wajar, Pak. Senyum dong, senyum. Senyum? Nah, gitu kan kelihatannya ganteng gitu, gagah gitu. Serius? Iya. Terus nanti saya besok bayar ya? Kalau masih ada rezeki, nggak apa-apa bayar. Tapi saya besok bayar kok. Alhamdulillah kalau masih mau bayar mah, saya juga senang kok. Nggak apa-apa. Serius? Beneran, kalau masih mau bayar nggak apa-apa. Tapi kalau ya nggak apa-apa. Kalau ya. Besoknya nggak bayar nggak apa. Saya yang bayar. Gak makasih ya. Iya. Ya. Aman ya. Aman ya. Ya. Mas dari mana, Mas? Dari mana? Saya dari Karangampel. Oh, Karangampel. Karangampel di mana?
Enggak apa-apa, Bapak. Nanti makanya kenalin ya habis ini ya muka saya ya. Iya. Saya soalnya preman di sini. Kalau misalkan ada apa-apa ngomong aja sama saya. Ini totalnya berapa tapi? 71.500. Berarti talangin ya? Iya udah, saya talangin. Doain saya banyak rezekinya ya. Amin, amin, amin. Ya, mudah-mudahan. Ya. Ikhlasnya Mas. Ya, dimakan Mas ya. Gak apa-apa. Hati-hati Mas ya. Iya. Mukanya biasa aja. Mukanya. Mas berani sama saya? Hah? Nah kalau berani jangan di dalam. Kalau di dalam di situ nggak enak. Dalam kasur aja kalau berani. Dalam kamar. Mau berapa ronde? Berani saya. Makan ya. Oke. Okay. Thank you, Bang. Ya, ya, hati-hati. Assalamualaikum. Aja, Mas. Ya bisa mau juga masuk lagi. Oh iya enggak apa-apa sih. Ini saya mau nambah ini aja, Mas. Apa lagi? Apa, Mas? Ini aja sih. Oh, baik banget sih, Mas. Bapak doain aja buat rezeki saya ini. Banyak rezeki ya. Iya, ya doain ya. Udah jangan ngusir-ngusir begini. Saya elus aja. Ini jangan megang dong, bangku krim. Pak, bangku krim. Banyak rezekinya. Deketin jodohnya. Kok belum punya jodoh? Iya, makanya doain. Ya, amin, amin, amin. Udah, stop. Mas ya. Satu, Mas. Satu lagi, gak apa-apa ya? Ya, bener, Mas. Ya, kayaknya gak ada lagi. Beneran. Buat pulang. Udah, telok aja nih. Ya. Mukanya biasa aja. Ya, yaudah kalau kayak gitu, sini-sini dulu, Mas, sini dulu. Mas, sini dulu. Sini dulu. Lagi, Mas, ya. Biasa, nggak usah nyolot, biasa aja. Saya di sini baik-baik loh, Mas. Hah? Kenapa bisik-bisik sama temennya? Eh? Mas, kenapa bisik-bisik sama temennya, sama dia? Mas, suka sama dia? Hah? Suka sama dia? Ya, iya. Katain sini suka lah, aku suka kamu, gitu lamar ya, orang tuanya. Ya sekarang saya bayar aja deh, muka lu asem sih. Kayak gitu loh, enak banget. Ini berapa totalnya? 71.500. Udah deal atau belum? Udah sesuai tadi kan. Nih duitnya nih. Mas tuh banyak uang gitu sama saya. Takut. Jadi begini, Mas. Saya ini kesini ini udah callingan sama dia, tuh. Dia sama dia dan sama teman-temannya juga. Jadi Anda ini kena prank sebenarnya. Tahu kameranya di mana coba? Pak? Enggak tahu. Sebenarnya lagi di kamera loh. Mana kameranya? Benar sih, Mas. Jangan bohong sih. Ini di kamera ini. Bruh. Viral dong. Viralnya nih. Jadi gemeter nih kan ngetiknya gemeter. Santai nafas dulu, coy. Sorry, Bang. Tapi keren kok, Masya Allah. Hatinya bener-bener nih. Ya Allah, luar biasa, Mas. Keren, Mas. Jadi pengen nangis. Sorry, Bang. Jadi tadi itu situ loh, Bang. Gemeteran, Bang. Jadi lagi ada masalah. Tadi sebenarnya itu ada saya itu kayak gitu. Gimana reaksinya, Bang? Maksudnya, ya tadi itu. Saya kayak gini tuh. Gimana reaksinya? Kok gini banget gitu atau gimana? Enggak, bukannya gini banget ya.
Saya kan lagi kerja, Mas. Iya, lagi kerja. Kamu juga gak mungkin buat masalah. Iya. Saya juga gak mau cari masalah. Iya. Ya, ditambah saya juga mikirkan kalau saya berantem buat apa gitu. Iya. Mungkin saya kurang amal kali. Asik, dipikir aja positif ya. Bener, Masya Allah. Itu, Mas, saya tuh selama ini tuh kalau ada apa-apa tuh saya mikir saya kurang amal. Bener. Saya tuh kurang amal dari ini. Saya syariat atau gimana ya? Mending saya kalau misalnya ini saya pasti kurang amal. Oh begitu ya, segalanya. Nggak mikir yang lain. Enggak, tadi apa lihat nggak temennya kok diem aja gitu, masnya di marah-marahin gitu. Soalnya sih saya ya mungkin dia cewek kali ya. Oh cewek, yeah. Takut juga ya. Malah toko juga nggak tahu. Saya juga bingung sama saya. Preman. Preman. Ya kalau dibilang saya takut nggak takut. Tapi saya kalau misalnya berantem sama Mas, apa gitu loh? Cuma gara-gara duit segini, saya babak belur, ya kan? Kalau nggak saya babak belur, iya, ya kan? Buat apa? Itu mendingan udah sana bawa, asik. Apa-apa asal dimakan. Jangan dipikir aja. Sorry, sorry, bang ya. Udah. Gak apa-apa, Mas. Kayak saya bilang, ya udah, main aja saya banyak. Keren, Masya Allah, keren hati ya. Balikin lagi, gak apa-apa. Tapi totalnya berapa tadi? 7? Udah, udah, udah. Kalau saya sering ke tempat di depan, makanya saya bilang, oh berarti bener preman gitu. Makanya saya bilang, oh preman gitu. Oh, masa maksudnya berani gitu. Ini kan ada CCTV ya, kalau saya nggak suka, saya bisa laporin. Oh bener. Cuma saya mikir aja. Tapi gini Mas, ide dia tuh. Asli, ide dia. Marahin-marahin. Pacarin. Apa Mas? Salam kenal aja. Iya. Jadi channelnya nanti tonton ya. Boleh. Dia tahu kok. Yang lagi. Iya. 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 Mau dia rencana. Ah si, kayak kata si siapa itu si. Iya mau Uci. Nah ini saya. Ini buat Mas ya. Eh, nggak usah. Karena udah. Nggak usah Mas. Udah nggak apa-apa, bagi-bagi aja. Sebagai tapi sama dia. Saya subscribe channelnya apa namanya? Arun Alif. Arun Alif. YouTube. Iya. Oke, thank you, Mas. Ya, ya, oke, okay, sip. Subscribe ya biar saya tetap semangat untuk menghibur kalian semua. Oke, okay, salam bledok.